Apabila anda baru nak mula diet, dah berazam nak kurus, antara makanan yang sering disyorkan selain daripada oat adalah roti gardenia hijau ataupun orang panggil roti hijau ataupun sebenarnya dia adalah roti whole grain, roti bijirin penuh. Apa sebenarnya yang terkandung dalam roti hijau ni yang menyebabkan ramai cakap dia sangat function untuk turunkan berat badan? Tapi sebelum itu, anda perlu tahu tentang kalori. Untuk mencapai weight loss, untuk burn lemak, anda perlu mencapai kalori deficit di mana pengambilan kalori harian kurang daripada apa yang badan kita gunakan. Jadi, adakah roti hijau ini ataupun roti whole grain ini jauh lebih rendah kalorinya berbanding dengan roti putih? Kalau anda tengok pada nutritional information pada kedua-dua jenis roti ini, sebenarnya lebih kurang je. Jadi, kalau kalori sama, peranan dia sama je kan dalam mencapai kalori deficit. Yes, memang kalorinya lebih kurang, tetapi apa kelebihan yang ada pada roti whole grain ini ataupun roti wholemeal adalah kandungan seratnya yang lebih. Kenapa serat ini boleh membantu? Dia membuatkan kita rasa kenyang dan kenyang yang bertahan untuk tempoh lebih lama. Itu saja sebenarnya kenapa dia boleh membantu. Namun mungkin anda akan kata satu lagi manfaatnya adalah glycemic indexnya yang lebih rendah. Itu betul, roti wholemeal akan mempunyai glycemic yang lebih rendah berbanding dengan roti putih. Tetapi ini tidak penting melainkan anda makan roti itu kosong sahaja. Kenapa? Kalau anda makan roti putih pun sebenarnya boleh, dengan syarat anda tambahlah sayur-sayuran, anda tambah sumber protein dengan melengkapkan hidangan tersebut. Ini akan membantu dalam mengurangkan kesan glycemic dia. Jadi jangan lihat glycemic index tu sebagai perkara yang sangat penting. Yes, memang betul roti putih, nasi putih glycemic indexnya lebih tinggi, tetapi anda perlu ingat kita bukan makan kosong saja. Kalau kita makan ada sayur-sayuran, kita makan ada protein, itu pun dah cukup bagus. Sebab tu Aizat sendiri tidak melarang kalau individu yang nak makan roti putih, nak makan nasi putih ataupun pasta, dengan syarat seimbangkan hidangan tersebut, pastikan ada serat daripada sayur-sayuran dan juga ada protein. Itu akan membantu dan melengkapkan hidangan tersebut. Okey, itu saja untuk kali ini, video yang ringkas saja rahsia sebenarnya kenapa roti hijau ni ataupun roti wholemeal disarankan untuk orang yang target weight loss. Kalau anda mendapati video ini menarik, Aizat sangat menghargai kalau anda boleh subscribe channel YouTube saya, Coach Aizat. Di situ ada pelbagai konten tentang kesihatan, pemakanan, senaman dan pelbagai lagi. So, rugi kalau anda tak subscribe. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.